akan ada pengajian akbar ya. Nanti tanggal berapa, kapan nanti boleh dicatat nomor turis ya. Oke. Termasuk nanti ya kita juga akan memantau agenda-agenda besar yang ada di Hong Kong. Sehingga kita bisa minta bantuan untuk sosialisasi di sana kayak gitu ya. Nah, ya seperti inilah menyampaikan biar teman-teman aware, peduli bahwa sebentar lagi mau ada pemilu. Oke, gitu ya, penulis. Ada lagi? Sini. Silakan. Boleh Bu, mau kampanye boleh, yang penting jangan berantem. Jangan saling menjelekkan. Dan jangan kampanye golput. Kalau panjenengan mau golput silakan cari nama kita. Kita boleh menggantinya. Mau yang tadinya pos jadi TPS, yang tadinya TPS jadi pos, boleh. Boleh. Oke, ada lagi? Ada lagi kan? Ada lagi yang mau tanya? Kita sudah kasih sistem. Sistemnya itu sudah ada data IP-mu semua. Untuk mencari data panjenengan bisa dengan nama, bisa dengan nomor Hong Kong ID. Kalau dengan nama, kan kita tanya Hong Kong ID tadi tulis, kita tanya nomor Hong Kong ID dengan berapa. Nah, terus kita ketik, baru ketemu nama panjenengan tuh pasti nggak akan sama kalau Hong Kong ID. Setelah ketemu. Jadi Hong Kong ID itu kita butuhkan hanya untuk mencari data di sistem saja. Setelah ketemu ya kita akan lihatkan ini data panjenengan sudah betul semua, alamatnya, namanya. Nah baru kita tanya mau milihnya lewat pos atau TPS. Oh TPS, jadi kita klik TPS, sudah selesai. Itu aja sebetulnya. Nah kalau ngisi form ya berarti otomatis jadi kita minta semua nama, nomor KTP agar nanti kita bisa cocokkan datanya di sistem kayak gitu. Tapi kalau nggak ngisi form ya tinggal nyari di sistem saja, kemudian kita ngomong mau memilih TPS atau mau memilih pos. Oke, paham ya nanti ya. Saya rasa dari segi sosialisasi aja ya mengenai apa pemilu, saya rasa agak kurang ya. Dan kenapa nggak dibikin brosur, suruh masing-masing sendiri untuk scan dan input data sendiri? Kenapa harus Pantandi yang memantaunya?
Jadi istilahnya kayak seperti saya nih misalnya mau ikut join satu surat kabar atau apa gitu, saya masukin data sendiri, nomor telepon segala macam, nah, mungkin akhirnya dapat hadiah gitu, ya enggak? Kenapa? Karena sensitif diwakili oleh, karena mereka tinggal scan QR code aja ya. Dengan scan QR code itu langsung membuka langsung ke PPLN punya website. Ada yang kehilangan duit? Hah? Ada yang nyubit? Jadi saya rasa dibikin software atau sistem yang istilahnya mereka please scan me ya, scan QR code-nya. Nah, langsung masuk ke daftar nama segala macam. Nah, nanti data itu bisa dianalisa oleh KJRI. Lebih praktis dan lebih private. Lebih apa? Lebih pribadi ya. Jadi saya sendiri yang masukin gitu loh. Daripada saya kasih lihat PPLN Pantarli, ya nggak? Hongkong ID saya dia masukin, ya kan? Agak. Nah, saya mengerti, Pak. Ya nggak? Saya juga dikasih, mau minta KTP juga, buat apa lo? Nah, ya nggak? Oke? Oke nggak? Oke, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pemikiran Pak Sam ini sama persis ya dengan saya ya. Sejak awal kita rapat itu dan persoalan itu, Pak. Sekarang itu sedang proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi a'udhu bika min hamadati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini bukan saya yang paling terganteng. Kalau dari tadi pagi itu saya yang paling ganteng sedunia. Kata Ipo, alhamdulillah sendirian paling ganteng. Terus tadi ke
terus tadi ke TST. Alhamdulillah juga saya yang paling ganteng. Hari ini alhamdulillah udah banyak teman saya yang paling ganteng nih, alhamdulillah bapak-bapak semua ya. Ya. Tadi gue paling ganteng, Bu. Ya. Sekarang alhamdulillah udah teman. Jadi agak pede saya ceramahnya. Ya. Ibu-ibu sehat semuanya, Bu? Ibu, ini mau sampai jam berapa? Sahur. Tuh, ada usulan sampai sahur. Ya. Masya Allah. Ibu ini luar biasa loh nih. Ya. Di Taipo tadi jamaahnya hampir 40. Terus di TST tadi jamaahnya 200 lebih. Ya alhamdulillah di sini jamaahnya 2000 orang semua. Ah, bukan ini semua 2000 sih. Termasuk pohon-pohon. Iya ya. Ibu, ada yang puasa ada enggak, Bu ya? Bu, satu yang ingin saya sampaikan. Esensi puasa kita sesuai dengan judul tema yang diberikan ke saya adalah merubah negatif menjadi positive thinking ya. Jangan sampai sudah puasa tapi prasangka buruk mulu atau apa namanya? Ya, suzon. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Hah? Ya, omong-omong lah, ya. Nah, salah satu asbab penyebab kenapa kita disuruh sama Allah untuk berprasangka baik, semua agama menyuruh itu, ya. Kadarullah, saya di Indonesia menjadi pembimbing mualaf nasional sama internasional. Jadi saya ingin menyampaikan ke Bu semua, ayo luruskan nih. Pikiran kita luruskan, perbanyak berhusnuzon atau prasangka baik. Kalau ibu nggak prasangka baik, nanti ibu cepat tua. Mau cepat tua? Usia 30, penglihatannya udah 60, mau? Ya makanya prasangka baik. Ya, prasangka baiknya ke siapa? Ke semua orang. Ya, bukan hanya kita satu agama. Ya. Ya di sini alhamdulillah kita banyak agama di sini. Kita toleransinya luar biasa. Ya. Kita saling menghargai antar sesama, ya. Alhamdulillah. Ini adalah luar biasa pertemuan kita lintas agama ini ya. Nah, bagi yang berpuasa jangan jelek-jelekin agama lain ya. Insyaallah, ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, salah satu cara agar supaya kita berprasangka baik dengan cara apa, Bu? Dengan cara mengeluarkan harta kita di jalan kebaikan. Ibu gajinya 10.000 dolar, alhamdulillah. Didoain atuh. Gaji jenengan 10.000 dolar. Itu bukan hak jenengan semua. Ada sebagian harta orang lain keluarkan untuk membersihkan, ya. Nah itulah kami dari Dope Doapa insya Allah bisa memfasilitasi menerima dan menyalurkan yang namanya zakat fitrah, ya, dibersihkan, dicuci harta jenengan semua agar supaya lebih bermanfaat, lebih barokah. Ibu mau ngumpulin duit, ujung-ujungnya itu duit setumpuk, tau-taunya akhir hayat setruk, mau? Makanya keluarin itu ya. Ibu ngumpulin duit, ngumpulin harta emas kayak udah terpakai gelang-gelang jok-jok itu, gede banget gelang itu, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya masuk rumah sakit, habis dijual kabeh. Kenapa? Karena gak berkah. Nah oleh karenanya harta kita keluarkan untuk keberkahan umat ya. Bagaimana caranya? Keluarkan 2,5% tuh, 2,5%. Jangan terlalu pelit jadi manusia. Kalau kita pelit itu muka kita mengkerut, ya. Bukan mengkerut secara harfiah, tapi rezeki kita tuh serak, ya. Tahu ngerti yang serak apa serak itu? Susah. Allah mengatakan di dalam surah At-Talaq 2:3, ya. 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wayar zukahu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan solusi permasalahan hidupnya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang gak pernah disangka-sangka. Sepertinya jenengan udah semua ngerasain apa yang dimaksud gak disangka-sangka di sini. Ya, sedekah hari ini $100, totalnya nanti sore ada yang ngasih $500. Insya Allah, jangan takut ya. Berkali-kali. Oke, baik-baik. Ya Bu ya. Nah, oleh karenanya jangan sungkan ya. Jenengan jangan sungkan bersedekah ya. Semakin banyak sedekah jenengan, maka semakin barokah hidup jenengan ya. Siapa yang ingin dunianya diselamatkan oleh Allah? Ayo. Pengen semua sedekah. Ya, siapa yang ingin dapat jodoh yang ganteng? Sedekah. Tapi okay. Rasa tangan, Pak. Oke. Oleh karenanya, kita minta kepada Allah dengan wasilah sedekah kita. Pertama, manfaat sedekah terhindar dari segala mara bahaya, balak dan bencana. Bayangin toh. Ya. Kalau jenengan ingin diselamatkan dunia akhirat, jenengan banyak-banyak sedekah. Ya. Kenapa? Karena janji Allah. Ya. Kalau orang yang sudah bersedekah itu suci hati lahir batinnya. Ya. Walaupun jenengan cantik, walaupun jenengan manis, walaupun jenengan apapun itu, tapi kalau kulit biasanya yang pertama banyakin sedekah. Ibu-ibu ingin dapat jodoh yang bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau ngangkat jodoh biasanya banyak denger ini, tapi kalau membahas tahajud nggak mau denger ya. Ya, kalau membahas masalah hutang banyak denger biasanya ya. Ya Allah lunasilah hutang-hutang saudaraku. Pencong amin ya. Ya Allah berikanlah jodoh yang banyak, banyak lagi. Jodoh yang baik untuk saudara-saudariku. Ya Allah bimbinglah iman Islamnya ya Allah. Tuh langsung ngedrop aminnya. Urusan hutang itu aminnya kencang. Urusan jodoh aminnya kencang. Giliran disuruh tahajud, amin. Gitu ya. Nah, oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ragu sama keputusan Allah Subhanahu wa taala. Allah wes janji. Kalau janji Aris Alwi itu biasanya meleset. Tapi kalau janji Allah Subhanahu wa taala enggak pernah uduni. Astajib lakum, berdoalah kukabulkan doamu kata Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ada yang kenal guru saya enggak di sini? Ayo, ada yang kenal guru saya enggak? Guru saya Kyai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ya. Saya mendampingi beliau 7 tahun lamanya. Ya. Beliau mengajarkan saya, "Akhi, kalau antum ingin diangkat derajat antum, maka banyak-banyak sedekah." Ya. Gara-gara sedekah kita diangkat derajat kita oleh Allah. Cara Allah mengangkat derajat kita, enggak tahu kita caranya. Itu urusan Allah. Tiba-tiba kita sukses dunia wal akhirat. Sedangkan jangan mimpi hanya sukses dunia dong. Ya. Jangan hanya mimpi sukses dunia. Ya, tapi kita ingin mimpi sukses dunia akhirat. Makanya banyak-banyak sedekah. Kenapa sedekah itu bagaikan pupuk? Tanaman itu bu, kalau dikasih pupuk itu subur apa enggak? Subur. Ya, jenengan juga seperti itu. Kalau ingin subur, dipupuk. Insya Allah kalau ada dipupuk, insya Allah cara pupuknya bersedekah. Tuh ya, ini permintaannya apa ini? Oh ya ya ya, nanti ya. Nah yang kedua, selain dari sedekah apa? Banyak-banyak berbuat baik agar positif kita terus menerus ya. Tadi mana tadi yang bawa makanan tadi itu ngangkat itu spontanitas pengen saya tolong, bukan karena itu karena perempuan cantik, enggak, biasa itu dalam hati sih ada sedikit itu. Tapi yang pertama itu adalah bagaimana caranya kita saling tolong melontong, saling tolong menolong ya, saling tolong menolong dalam kebaikan ya. Apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, kata Allah.
Al-Ma'idah akhir dari surat ayat kedua Al-Ma'idah. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Ya, jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Kalau jenengan saling tolong menolong dalam kebaikan, insya Allah jangan pernah ragu, Bu. Ya, ngelihat orang susah, tolong. Ya, jangan sampai majikannya udah empot-empotan, dia dibiarin doa ya. Untuk mudah sekalian gue. Ojo. Tidak boleh. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah supaya jenengan bisa beribadah dengan baik dan benar, ya. Nah, insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita saling tolong menolong, pertama sedekah, saling tolong menolong, ingat satu lagi loh, ya. Ya, jenengan mau enggak? Ayo, mau enggak? Dipenuhi kebutuhan ibu, ya? Mau? Dipenuhi kebutuhan ibu, pengen mobil, ada, pengen motor, ada, pengen rumah, ada, tapi di Indonesia. Kalau mobil di sini, mahalan parkirnya ketimbang mobilnya. Oh, yang penting kaya, ya, kaya raya maksudnya, ya, kaya dari dunia sampai akhirat. Itu mimpi kita semua itu. Ya, apa caranya? Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib." Bertakwa kita kepada Allah. Apa makna takwa, Bu? Ada yang tahu makna takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya semaksimal mungkin. Itu maknanya. Dan yang ketiga adalah bagaimana agar supaya Allah membukakan rezeki, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itulah makna takwa. Ibu, hari ini kita sudah ikhtiar namanya ketakwaan melalui la'allakum taqun. Itu pintar, itulah enaknya kalau ngaji di pengajian, itu enak. Dalil-dalilnya sambung semua, ya. Insyaallah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Semua, ya. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sambung semua. Yasin. Buat semua, ya Allah. Salut saya sama jamaah ini, nyambung semua dalilnya, ya. Masyaallah. Coba sambung sekarang. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Luar biasa, ya. Masya Allah. Sudahlah wajahnya solehan. Amin. Bersinar sinar ilahiyah. Amin. Sinar Rasulullah. Amin. Calon penghuni surganya Allah. Insya Allah. Ya. Dan satu lagi, Bu. Setelah itu, setelah takwa, kemudian Allah ngasih rezeki dari arah yang gak pernah disangka-sangka, maka Allah kasih fatawakkal Allahi wa huwa hasbu, kata Allah. Apa itu? Fatawakkal Allahi wa huwa hasbu, maksudnya Allah cukupkan keperluan, kebutuhan jenengan. Mau gak? Mau dikasih kebutuhan apa wae dikasih sama Allah. Insya Allah dikasih sama Allah. Seluruh kebutuhan jenengan dikasih. Mau apa enggak? Mau. Bagaimana caranya? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bu, ya. Ini programnya enggak jalan apa gimana, ya? Bisa dipercepat jamnya kali, ya? Oke. Ya, ibu-ibu, nanti kita sambung dulu, Bu, ya. Saya break dulu. Karena jujur, dari pagi saya keluar, tadi malam tidur jam 1, Pak. Mohon maaf. Tadi pagi saya ngisi pengajian di Makau, ya. Itu tidur jam 1. Kemudian pagi lagi jam 3 ngebangunin santri. Ini sampai dikejar copet, Pak. Memang begini kok sampai di sini tuh. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Yuk, kita saya serahkan dulu.
mikrofonnya ke ibu koordinator ya, kita isi dengan berkeliling untuk minta berkahnya ya. Minta berkahnya bukan minta duitnya ya, kalau minta duitnya nggak ada artinya, tapi minta berkahnya walaupun cuma 1 rupiah itu berkah ya. Tapi kebangetan sampean masa kasih cuma 1 rupiah ya, gaji 15.000 juga kok ya. Amin. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyalurkan untuk dakwah kami sedekah. Mudah-mudahan Allah membalas 1000 banyak apa yang telah panjenengan taruh di dalam. Halo teman-teman semua, kita berfoto-foto dan kita bersama di Indonesia. Ini ya, ada cara menari ya. Syukur.
Lagi persiapan dulu ya, persiapan. Halo, kedengeran nggak? Kebutuhan buat kita nanti nari. Ini kita lagi di GK Center. Ada Bu Natali, ada Bu Ernard, ada Bu Ani, dan semua teman-teman juga, ada Bu Hajaris. Ada dari perempuan Indonesia Maju, ada dari GK, ada dari Horas, Bapak Hongkong, ada dari teman-teman CDF, PDF, ya, PDF, ada Mbak Lili, ada Mbak Lili, ada Mbak Lili, ada ada Ustadz juga, tender tender di sini juga. Berbalik begini ya. Sama aja sih. Bisa atau ada pasangan ya, berdiri ya. Teman-teman, Bapak Ibu, harap pasangan ya sebelumnya. Berdiri di sini, boleh? Teman-teman, ada pasangan. Nanti biar. Ya, sebagian teman-teman ya, ada pasangan semua. Permisi. Soalnya itu untuk apa ini? Minger ya? Minger ya? Foto dari Kalimantan Timur.